Dah. Okay, kita dah masuk kelas kita yang ke-14 dah hari ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, what day is today kelas? Kali yang berapa situ? Monday. Yes, today is Monday. Okay, can we sing 7 days in a week song before we begin? Yes. 7 days in a week song. Do you still remember? 7 days in a week song? Yes. Okay, let's do another. 1, 2, 3. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay. Ada dengar bunyi-bunyi speaker kuat. Tak tahu siapa punya. Okay. Okay, let's decide on before study. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah ala mataka wa laka wanshur alaina min huda rahmatika ya arhamar rahimin rabbi fahdini amri wa yassirli lisani yafqahu qawli wa zidna ilma wa zidna Al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim Rabbana laka dhikra fa inna ma'a usri yusra fa idha faranta fansah illa rabbika farghab. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okay. Azim. Okay, insyaAllah today we will learn about occupations and workplace. Okay, maksudnya kalau pekerjaan tu kita dah belajar macam-macam kan, halal job, non halal job, good and bad job. Okay, apa lagi kita belajar? Yes, yes Zara. Saya cakap macam ni tu maksud. Ada siapa ni? Tapi Zara kuat angin kita. Okay. Apa lagi? Kita pernah belajar pekerjaan. Okay, good. Okay, ada pekerjaan yang ada uniform, ada yang tak ada uniform. Okay? Alright. So, hari ni kita nak belajar occupations. Okay, ada occupations yang, apa dia? Occupation yang ada tempat kerja dia, ada building dia sendiri, ada bangunan dia sendiri. Okay? Occupation. And then the vehicle used by workers. Maksudnya kenderaan yang digunakan oleh pekerja tu. Kalau ada sesetengah pekerjaan, dia kena ada vehicles dia sendiri. Ada pekerjaan yang tak perlukan vehicles. Okay. And then untuk Jawi kita akan belajar perkara baru hari ni. Suku kata terbuka dan suku kata tertutup.
untuk pola A dengan U. Okey, kita akan belajar jauhi dekat ujung sekali nanti. So hari ni kita akan belajar banyak. So fokus dengar betul-betul sebab dia akan ambil masa yang lama, okey? Get ready. Okey. Breathe in. Cisa, Cisa dengar tak suara Zara? Dengar-dengar Zara. Okay, before we continue, can we sing occupation song? Okay, one, two, three. What is your mother's work? Okay, so today we will learn about occupations and workplace. Tempat mana dia bekerja. Ha, tengok tu. Ada macam-macam pekerjaan dekat sini. Ada macam-macam orang bekerja. And then we can see there are vehicles, there are workplace. Okay, ada kedai buah, ada fire station. Okay. Ada taxi. Ada taxi. So, taxi driver kan. Ha. Ada traffic police. Ada polis. Ya, yeah, betul. There are lots of people. Lots of workers. So, let's continue. Kita belajar lagi. Apa lagi pekerjaan yang ada. Okay. Ha, yang pertama. Okay. Ini apa nama tempat ni? Gunung Sisley. Yes, this is one for vet. Okay, veterinary clinic. Ah, siapa pernah pergi veterinary clinic? Azra. Yeah, Azra pergi buat apa? Untuk apa? Hantar kucing. Hantar kucing Azra. Kucing Azra sakit ke? Okay, so good. This one is. Okay, this one is veterinary clinic. Maksudnya dia adalah klinik veterina. Khas untuk animals. Kalau animals kita sakit, kita ataupun kita tengok animals kita macam tak happy je, kita boleh hantar ke veterinary clinic, klinik veterina untuk jumpa dengan siapa ni? Doktor dia nama apa? Apa nama doktor haiwan in English? Siapa ingat kita pernah belajar dulu? Ha? Apa nama dia? Vet. Okay, vet. Nama dia vet. So kita akan hantar kita punya animals pada vet untuk dia check kenapa animal kita tak sihat. Okay, this vet is called as Dr. Haiwan. Betul. Kalau kita sakit, kita jumpa doktor mana? Klinik. Kita pergi klinik atau hospital untuk jumpa doktor untuk manusia lah. Kalau sakit mata, jumpa doktor mata. Sakit gigi, jumpa doktor gigi. So kalau animal yang sakit, kita jumpa doktor animal kan? Doktor haiwan. Alright, the next one is? What place is this? Post office. Okay, post office, ya? Yeah? Siapa? Buku ni macam terang lah. Macam terang? Terang sangat? Sebab warna putih ke? Okay, so post office. Okay, post office. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Post office. Pejabat pos. Oh, pejabat pos. Ya, yeah, betul. Pejabat pos. Ada apa dekat post office ni? Sampai surat. Ada surat lagi. Selain daripada surat, ada apa lagi? Barang. Barang bungkusan. Betul. So di post office ada barang-barang bungkusan yang kita order dekat Shopee, Lazada, yang kita shopping-shopping tu, dia akan hantar ke post office. And then nanti postman yang akan hantar pada kita. So ni siapa ni yang lambai ni yang pegang surat tu? Postman. Yes, postman. Kerja dia hantar apa? Surat dengan barang. Betul, surat dengan barang. Siapa suka shopping kat sini? Siapa selalu postman datang hantar barang kat rumah dia? Zara. Bagus, bagus. Nanti bila postman kalau postman datang hantar barang nanti, jangan lupa cakap thank you kat postman, okay? Okay, next one. Okay, macam tu. Dia buat apa okay, tu? Biasa dia tempat ni dekat mana ni? Dekat tempat baiki kereta, apa nama dia? Bengkel.
Yes, kecil. Kalau in English apa dia? Kalau in English apa dia? Bengkel. Bengkel bahasa Melayu. Bengkel bahasa Melayu, okey. Workshop in English. Okey, kita panggil workshop dia. Workshop adalah bengkel. So kalau kereta rosak, kita boleh hantar dekat sini. Kita untuk baiki. Okey, yeah. Ya, Maya? Papa Maya kerja bengkel. Betul, Papa Maya kerja bengkel. So Papa Maya dia pandai baiki kereta rosak. Kalau siapa yang rosak kereta boleh bagi dekat Papa Maya. Nanti Papa Maya tolong baiki sampai jadi hidup balik. Ya? Ha, Nelly? Ha, saya cakap. Kenapa? Nanti kalau orang bagi kereta mesti muka dia kotor. Tapi kenapa muka dia tak kotor pun? Ha, muka dia kotor, muka tak kotor. Baju kotor, muka tak kotor. Tangan dia kotor sebab dia selalu pegang dengan macam minyak-minyak dekat kereta tu kan. So benda minyak tu selalu warna hitam, so akan kotor. Tapi muka tak kotor sebab tangan yang kotor tu dia tak pegang muka. Dia pegang benda-benda lain, so yang kotor tu benda lain. Pakaian dia, tapi muka tak kotor. Dia tak letak minyak dekat muka. Ya Zara? Yes? Ya. Aku nak contoh, saya nak turun bawah dia. Nak turun bawah sekejap, sumpah. Zara tahu sebab apa? Sebab kenapa? Sebab Zara banyak kali Zara call mama tapi tak jadi. Okey, boleh. Zara nanti datang balik ya. Ya? Apa Zara kata? Zara nak turun bawah je. Kenapa selalu orang kerja bengkel dia kena ada kotak? Oh, kotak yang ni lah. Memang sebab dia nak tengok bawah kereta tu. Betul, itu toolbox. Dia akan letak barang-barang. Macam kita, school, student kan. Student kena bawa apa pergi sekolah? Pergi school. Pencil box. Bawa pencil box. Dalam pencil box tu kita ada alat tulis, stationery. And then kita letak pencil box dalam bag. Kita letak dalam bag. Senang nak bawa, sama juga dengan mekanik. Mekanik dia akan letak barang-barang dia dalam kotak toolbox supaya senang nak ambil barang-barang nak baiki kenderaan. Okey. So yang kerja di bengkel adalah mekanik. Mekanik. Bahasa Melayu dia pun sama, mekanik. Tukang baiki kenderaan ni, mekanik, okey. Okey. Ya. Dia pernah pergi bengkel sebab kereta ibu rosak. Oh ya? Lepas tu kereta ibu dah okey dah? Dah. Mekanik ni doktor juga. Dia doktor untuk kereta. Hebat. Dia pun dia dekat cermin sebelah dia tu terpecah. Ya Allah, terpecah? Lepas tu kena tukar yang baru? Maaf. Bukan satu je, ada dua. Sebab masa tu ada kereta dua. Nak lari dari polis. So terpecah lah. Ya Allah, sampai macam tu sekali. Tapi sekarang dah okey kan? Dah baiki kan? Dah. Okay. Siapa pernah tengok ni? Have you ever seen this? Ini tengok cerita rumah. Ini adalah Kejap. Ini adalah port ataupun pelabuhan. Ya, ya, ya. Yes. Saya nak cakap. Sila. Cerita robokar poli pun ada macam ni juga. Robokar poli, betul lah. Robokar poli kan ada nak buat kerja-kerja dia juga. Okey, ni adalah pelabuhan. Ni kan ada kapal kan? Okey, pelabuhan. This one is port. Okey, contoh yang kita letak ni adalah pelabuhan apa? Pelabuhan kargo. Kita pernah belajar tak dulu ada kapal kargo? Kargo ship. Yes, kargo ship. So, bila cargo ship datang dekat sini, so dia akan, crane tu akan angkat barang-barang cargo, letak atas cargo ship. So, barulah cargo ship akan hantar ke tempat lain, barang-barang tu semua. So, this one is port. Kenapa ada pelabuhan yang kecil tu? Mana pelabuhan yang kecil? Yang tu. Yang kat warna tu. Warna oren? Haa. Mana? Kita tak nampak ni. Yang mana satu warna oren? Kapal ni ke? Kapal oren ni? Ni kapal yang kecil. Yang ni dia bawa barang sikit. Dia bawa barang lain.
Kalau yang ni kapal cargo ship, cargo besar kan. Ha, dia bawa yang ni. Kat kotak tu ada apa? Dalam kotak ni ada macam kereta, ada perabot, ada lori, ada barang-barang banyak. Ha, semua barang dia boleh letak dalam cargo ni. Ini dalam kontena ni. Kenapa ada cargo ship kecil? Oh, cargo ship yang kecil. Mainan punya toy. Okay, huh? This one is sailor. Biasanya yang kerja atas kapal, berkaitan kapal adalah sailor. Ataupun ini Malay, dia kita panggil kelasi. Ha, tapi ramai lagi sebenarnya yang kerja dekat kapal ni. Kita cuma ambil contoh satu sahaja. Okay, this pelabuhan. Okay, this part. Okay, next one. Ha, I believe you know this one. What place is this? Pilot. Ha, pilot? Ni tempat ni nama apa? Pilot tu pekerjaan, occupation. Okay, this one is workplace. Oh, ibu pernah pergi ni. Nak pergi Japan. Ha, ya, yeah, betul. Masa nak pergi Japan, kita kena pergi sini dulu. Apa nama tempat ni? Tak tahu. Tidak. Walaupun okay. Pernah naik kereta, kita nak pergi Sabah. Pergi Sabah pun kena naik ni, betul. Jadi, ini yeah. Kita panggil dia sebagai airport. Ha, pernah naik yeah. Airport? Dia Maya? Ana pun pernah pergi tempat ni sebab Maya nak pergi Sabah. Oh, Maya nak pergi Sabah. Jadi Maya kena pergi tempat ni. Apa nama tempat ni, Maya? Airport. Ya, yeah, betul. Airport. Kalau dalam bahasa Melayu, nama dia apa? In Malay. Lapangan terbang. Lapangan terbang. Betul. Lapangan terbang. Airport. Okey, siapa yang bekerja sini? Who works here? Cici Saleha kerja sini. Okey, siapa kerja di airport? Siapa kerja atas kapal terbang? Pilot. Ya, yeah, pilot. Okey, lagi yang pembantu dalam pilot dalam kapal terbang tu? Kita panggilnya cabin attendant. Kalau sebelum ni teacher ajar stewardess kan? Pramugari dengan pramugara. Okey, sebenarnya dia dah ubah perkataan tu. Dia dah tak panggil steward atau stewardess dah. Yang latest sekarang kita panggil dia sebagai cabin attendant. Dia adalah petugas cabin. Dialah lelaki ke, perempuan ke, boy ke, girl ke semua. Kita panggil cabin attendant. Dia yang akan tolong kita nak selimut ke, nak makanan ke. Ya? Cicak, petugas cabin maksudnya apa? Dah tak tahu. Petugas cabin ni sama juga dengan steward atau stewardess yang teacher bagi tahu sebelum ni. Dia adalah pramugari ataupun pramugara. Cuma kita panggil nama baru dia adalah petugas cabin. Bila kita naik aeroplane, akan ada orang dalam tu yang akan tanya, "Cik nak minum apa? Nak makan apa? Nak tidur selimut ke?" Ha, pernah tak ada orang tanya, "Nak ada apa-apa saya boleh bantu?" Ada tak orang dalam tu yang jalan tu? Yang ditolak orang. Ataupun orang yang tunjuk tu cara nak pakai tali pinggang keselamatan dalam aeroplane. Pernah tengok tak? Itu adalah cabin attendant. Ha. Ya? Yeah? Kenapa kalau perempuan kena pakai webbing dia punya tu ada dua. Kalau lelaki dia kena masuk dalam baju, kenapa? Ah, yang lelaki tu dia pakai tie, necktie, tali leher. Yang girl dia tak pakai tali leher, dia pakai macam ribbon macam tu nak bagi cantik. Ataupun bila ada emergency, kalau ada apa-apa, senang dia boleh, kalau tak ada tali kan, dia boleh tarik dia punya kain ketuk dia tu untuk dijadikan macam tali untuk ikat sesuatu. Ha. Itulah kegunaan dia selain daripada nampak cantik. Okay, next one ya. Yeah? Nampak poket untuk letak handphone. Oh, tak nampak. Mungkin yang ni tak ada poket ataupun poket dia dalam kain dekat tepi, tak nampak. Okay, cuba tengok yang lelaki tu nama apa? Pilot. Ya, yeah, pilot. Bagus. So pilot in Malay, what do we call? Juru terbang. Very good. So, kita boleh ada juru terbang. Ya, yeah, betul. Pandai juru terbang. Okay. Ha, yang ni mungkin tak pernah tengok. Atau mungkin ada orang yang pernah tengok. Apa ni nama tempat ni? Macam tak pernah tengok. Macam tak pernah tengok. Ni nama dia Court. Court? Ya, yeah, Court.
Dalam bahasa Melayu, in Malay we call it as mahkamah. Mahkamah. Ya, mahkamah. Pernah dengar mahkamah? Pernah. Pernah. Ya, mahkamah. So, mahkamah ni tempat dia untuk apa? Siapa yang duduk kat sini? Ha, siapa pakcik yang pakai rambut palsu putih ni? Hakim. Ya, Hakim. Okey, Hakim. Apa nama English dia? Judge is Hakim. Okey, ada seorang lagi yang kerja dalam mahkamah juga. Okey. Ada seorang lagi yang kerja dalam mahkamah juga. Nama dia apa ni? Hakim. Apa? Lawyer. Nak tanya apa? Boleh. Kenapa Melayu bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu dia adalah peguam. Kenapa kita kena ada hakim? Peguam. Sebab apa kita kena ada hakim dalam mahkamah? Okey, nanti bila berlaku sesuatu kes dalam mahkamah, akan ada lawyer. Dua orang lawyer ni dia akan ceritakan. Okey, ada orang yang contoh yang tertuduh. Dia buat apa? Ada orang yang buat salah. Ada orang yang tak buat salah. So dia akan ada dua pihak. So dia cakap, okay, saya tak buat benda ni. Saya tak mencuri. Saya tak bunuh orang. Lepas tu yang seorang lagi cakap, awak bunuh orang kan? Jadi kita nak tahu dia salah ke tak salah. Lawyer ni akan bagi tahu semua bukti-bukti yang ada tapi yang dia kenapa, tak bersalah. Tapi okay. Kenapa hakim kena ada pengetuk-pengetuk? Pengetuk tu. Takut orang tak dengar. Nanti orang gaduh. Senang dia ketuk-ketuk dekat situ sebagai tanda. Okay, listen, dengar, dia ketuk-ketuk atas meja dia tu, ada tempat dia ketuk. So, hakim ni akan fikir, dia akan dengar semua orang bercakap, semua peguam dah bagi tahu siapa yang salah. So, hakim akan cakap, okay, saya dah buat keputusan yang salahnya A, yang salahnya B. Orang ni ke orang tu yang salah? Orang ni ke orang tu yang kena hukum? So, hakim yang akan tentukan siapa yang betul, siapa yang salah, okay? So, tugas hakim ni berat. Ada putih. Apa dia? Kenapa ada kat sebelah hakim ada dua bendera? Dua bendera. Cici tak pasti kenapa ada dua bendera dekat sini. Mungkin sebab negara dia ni ada satu negara dia mungkin satu betul, satu je salah. Okey. Ada pihak yang saksi, ada pihak yang tertuduh. Mungkin macam itulah. Cici pun tak pasti dengan mahkamah sebab Cici pun tak pernah pergi mahkamah lagi. Nanti teacher tanya kawan lawyer teacher kenapa dia ada dua bendera kiri kanan. Merah dengan. Kawan teacher pun ada lawyer. Betul. Ada kawan teacher jadi lawyer. So nanti teacher tanya dia. Next time teacher bagi tahu, okay? Okay, let's proceed. What is this? Zahid apa ni? Zoo! Zoo, bagus. It's a zoo. Okay, please spell zoo. How do you spell zoo? Z-O-O. Ada orang sebut Z-O-O. Okay, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sama saja. Zoo, Z-O-O. Okay, siapa yang bekerja di zoo? Zoo apa? Nama dia Zoo. Amboi Zuzu. Zuzu? Zookeeper. Ingat tak kita pernah belajar dulu? Penjaga zoo. Betul, pandai Zara. Zookeeper adalah penjaga zoo. So dia yang jaga zoo ni dan dia yang jaga animal kat sini. Kalau animal dia sakit, dia hantar ke mana? Vet. Hantar jumpa vet. Vet ke sini. Pekerja zoo ni, zookeeper ni dia ambil semua haiwan dekat hutan. Lepas tu dia bina tempat zoo. Lepas tu kalau budak-budak nak masuk ke boleh tengok. Tak payah nak pergi tengok dekat hutan. Betul, pandai Naili. Siapa pernah pergi zoo? Zoo negara ke? Siapa pernah masuk zoo? Saya. So ada macam-macam animal kan? Lots of animals there. Betul, ada. Dekat zoo ada ular. Teacher tak masukkan gambar teacher pergi zoo. Nanti kalau ada, teacher boleh tunjuk. Teacher tak masukkan. Ada ular, macam-macam animal ada. Teacher, masa saya pergi zoo tu kan, saya nampak ada ular. Ada apa? Ada anak ular. Ada
anak ular, baby snake. Ah, baby snake apa nama anak ular? Okey. Snake yang kecil. Okey, ni apa tempat nama ni? Nama tempat. Polis. Polis apa? Polis station. Yes, this one is police station. Okey, police station. Ah, balai polis dalam bahasa Melayu. Balai polis. Balai polis. Kalau ada kes apa-apa, kita akan pergi report dekat balai polis. Jumpa polis untuk buat aduan. Gaduh ke, kes kemalangan ke. Okey. Teacher. Doktor sebab mama suruh jadi doktor. Kalau kita jadi doktor nak rawat mama saya. So saya jadi doktor nak rawat mama saya. Mama saya demam. So, kalau teacher tak sihat, teacher boleh jumpa Naili nanti eh. Boleh? Jumpa doktor Naili. So Naili kena belajar rajin-rajin selalu. Jadi bagus barulah boleh jadi doktor. InsyaAllah. Amin. Nanti jadi doktor tau. Yes, police officer. Police. Yeah. So, police menjaga keamanan negara. Yeah. Teacher baca karangan Zahid hari tu. Zahid kata dia nak jadi polis. Betul Zahid? Yeah. Zahid nak jadi polis. So kita doakan. Siapa lagi kat sini nak jadi polis? Ada lagi tak? Ada polis. Zahid seorang je nak jadi polis. Okay. So Zahid akan jaga kita semua nanti. Okay? Ya? Ya Maya. Maya kata dengan mama Maya nak jadi nurse tapi mama tak bagi. Kena jadi doktor. Sebab boleh. Susah. Boleh. Nurse boleh. Doktor pun boleh. Siapa-siapa pun boleh nak jadi. Okay? Maya nak jadi doktor. Boleh, boleh. Doktor pun ada banyak. Ada doktor mata, doktor gigi, doktor tulang, doktor kanak-kanak, doktor apa lagi? Doktor haiwan, doktor bedah, doktor bedah, doktor bius. Semua boleh jadi. Macam-macam doktor ada. Nanti bila Maya dah belajar, Maya tahu banyak jenis doktor yang Maya boleh pilih. Maya nak jadi doktor pakar. Doktor pakar, bagus. Kena belajar lagi banyak. Okey, doktor pakar tu lagi hebat. Okey, ni apa ni? This is fire station. Yes, fire station. So dalam bahasa Melayu kita panggil balai bomba. Ingat tak dulu kita pernah buat lawatan? Kita pergi trip dekat balai bomba dulu. Ada, ingat? Ingat. Awak mandi kat sana kan? Awak naik fire truck. Okay. Itulah. This one is fireman. Bomba. Kat mana? Mana kita pernah balai bomba? Masa kita 4 years old dulu. Pernah pergi balai bomba, mandi dekat sana. Okay. Masa kita pergi kat balai bomba tu, kita naik kereta bomba. Betul, kita naik fire truck. Dia bawa kita jalan-jalan pusing-pusing. Ya, Maya tak ingat dekat mana. Tak ingat. Dekat jalan tu kat mana, tapi Maya ingat semuanya. Teacher ingat tak masa tu adik saya kan tengah masuk ward kan? Sekarang dia dah sembuh dah. Alhamdulillah, Naila dah sihat dah. Mana Naila? Ada tak Naila kat situ? Ada kat luar. Lepas keluar hospital dapat hadiah. Alhamdulillah. Siapa bagi hadiah? Okay, Mami, so dah sihat dah Naila. Naila dah sihat. So Naili dah boleh lari dengan teacher lepas ni, okay? Dah sihat dah boleh reading. Okay. So this one is hospital. Naila pergi hospital ke tak? Pergi. Pergi hospital. So di hospital. Okay, mana hospital? This one is hospital. Dekat hospital ada siapa? Doctor. Office workers. Okay, ada doktor. Bagus. Lagi siapa lagi? Di hospital? Nurse. Ada nurse. Okey, pandai. Nurse adalah juru rawat. Okey, dia yang akan bantu. Juru rawat akan bantu doktor. Okey, siapa lagi ada di hospital? Apa tu? Saya tak tahu. Okey, pakar bedah pandai. In English kita panggil sebagai surgeon. Okey, ada siapa nak jadi doktor pakar bedah? Tak nak. Takut. Okey, tak apa. Pakar bedah. Betul. Okey, ni apa?
Ni adalah kapal perjalanan tentera. Okey, boleh Afi. Nanti datang sini balik, okey? Okey, kem pangkalan tentera. Okey, dalam kem pangkalan tentera ni siapa yang ada dalam ni? Askar. Ya, askar tentera. Army. Army akan ada di kem pangkalan tentera. Okey, siapa sini yang kerja tentera? Ada yang nak jadi askar tak tentera? Army. Tentera. Anak. Askar pun ada. Tapi tentera. Teacher, I want to drink water. Okay. Teacher. Yeah. Please, teacher, I want to drink water. Alright. Sini. Armi Aska. Apa? Yeah. Ini Aska. Ini saya Aska. Video sekejap. Okay, boleh. Okay, army adalah askar, tentera. Okay, sama juga dengan soldier. Ni semua adalah camp tentera. So, dia akan buat latihan di sini untuk apa-apa. Aktiviti nak memanah ke, nak menembak ke, nak praktis latihan untuk kecerdasan ke, semua kat sini. Ya? Siapa itu? Kalau jadi askar, susah nak dapat cuti. Hari-hari kena kerja kan? Je. Macam sekarang pun kena jadi frontliners. So susah, tapi tak apalah untuk jaga kita semua. Jaga yang berkorban. Okay, restoran. Restoran. Kena dapat cuti sebab kerja dia kena sentiasa berjaga. Kena bertugas. This one is restoran ataupun restoran. Okay, siapa yang bekerja di restoran? Mama saya. Mama saya. Mama siapa tu? Mama siapa? Aisyah Safia. Mama Aisyah Safia. Mama Aisyah Safia masak apa? Masak apa-apa je. Masak apa-apa je sedapnya. Okay, restoran. Restoran ada chef. Okay, so Mama Aisyah Safia jadi chef. Betul. Besarnya sudu yang dipegang tu. Besarnya, ialah dia nak tunjuk dia pegang sudu sudip untuk masak. Okay, tukang masak. Okay, yang boy tu apa? Apa kerja boy tu? Chef. Chef? Penghantar dia adalah waiter adalah pelayan. Dia akan datang pada kita bila kita sampai ke restoran. Kita akan sit down. Kalau perempuan, kalau perempuan waitress. Kalau boy waiter. Thank you waiter. Thank you. Kita tak letak gambar waitress kat sini, sama je asalkan dia perempuan ke. Okay. What is this? School. Siapa? Apa nama school bahasa Melayu? Sekolah. Pandai sekolah. Okey, siapa ada di school? Baju merah tu? Teacher. Ataupun in Malay kita panggil guru. Kalau yang tu yang comel kecil pakai tudung warna. Student. Macam tudung Naili pakai tu kan. Sama tak Naili? Sama. Okay, itu adalah student ataupun pelajar. Macam you all. You all kan ada school kan? Okay. Ada lagi? Yeah. Siapa lagi? Yeah. This one is construction site. Okay, Azizara Fairat is coming. Okay, this one is construction site. Tapak pembinaan. Siapa bekerja di tapak pembinaan ni? Untuk bina-bina bangunan ni? Kenapa nama Melayu dia tapak pembinaan? Sebab kenapa di sini sebab kalau nak kita nak bina bangunan ni kena ada tapak dulu. Tanah tu akan jadi tapak untuk kita bina bangunan sampai jadi tinggi. So sebab tu dia panggil tapak pembinaan. Kawasan yang tu, okey? Tau kawasan yang untuk membina bangunan. Okay, this one is we call it as construction worker. Construction? Worker. Dalam bahasa Melayu dia pekerja pembinaan ataupun buruh. Dia yang akan buat-buat bangunan dekat sini. Okay, so di sini adalah pekerjaan yang agak bahaya. Dia kena hati-hati sebab tu kena pakai glove. Kena pakai
dia punya topi keselamatan tu untuk jaga bahaya kalau jadi apa-apa. Teacher tak boleh ke ambil gambar satu-satu. Gambar satu kat situ. Kena nak bagi ni tempat yang tu adalah orang dia siapa. Okey, ni kita panggil sebagai flower. Flower apa? Flower shop. Kedai bunga. Siapa pernah pergi kedai bunga? Siapa pernah beli bunga kat kedai? Aku sekejap tau. Okey. Kedai bunga ni dia akan jual macam-macam jenis bunga dalam tu. Wangi sangat dalam kedai bunga tu. Ada bunga rose, ada bunga tulip, ada bunga apa lagi. Kita kena dua bunga tu je. Ada bunga mawar, bunga mawar sama lah bunga rose kan. Okay. Masa ada banyak bunga kita boleh jual, boleh beli. Bunga matahari ada? Bunga matahari? Teacher rasa ada juga dijual bunga matahari. Flower shop ni ada macam-macam jenis bunga. Bunga dari overseas pun dia ada. Okay, so orang yang jual bunga kita panggil dia sebagai florist. Florist. Sebab dia penjual bunga. So dia yang akan tahu bunga ni kenapa. Kalau nak bagi kat orang yang macam ni, nak bagi bunga apa. Kalau nak beli bunga macam ni, bunga warna apa. Okay. Alright. Next one is ini adalah art studio. Art studio ni adalah studio seni untuk orang yang suka melukis. Biasanya dia akan ada bilik dia sendiri, tempat untuk dia melukis, mencari ilham untuk dia buat painting dekat sini. Sama ada dia adalah artis ataupun dia adalah painter. So dia ada buat, nampak tu. Dia guna dia punya alat-alat untuk melukis. Bila dah siap, dia akan gantung dalam studio dia. Pelukis. Ya, betul. Pelukis dia ada art studio dia sendiri. Okay, this one is the vehicles used by the workers. Okay, ya? Ada apa? Siapa itu? Nilai nak habis. Yang ni banyak. Kita akan belajar sebab yang ni baru habis bahagian workers and also workplace. Sekarang teacher nak pergi bahagian kedua, vehicles used by workers. Lepas habis vehicles used by workers, teacher akan ajar jawi pula. Okay, kita ada banyak belajar ini. Okay, this one is construction worker tadi. Kalau dia nak bekerja, dia tak boleh buat seorang-seorang dia. Dia perlukan alat untuk tolong dia nak angkat barang yang berat, nak gaul simen. Okay, so dia memerlukan construction vehicles. Macam yang kita pernah belajar sebelum ni, construction vehicles ada macam-macam jenis kan? So, itu adalah dia. Alright. Kalau yang ni, vehicles used by workers. Contoh kalau sailor tadi, dia bawa apa? Dia duduk kat mana? Ship. Dia memerlukan ship sebab dia bekerja dalam laut. Okay, bekerja dalam laut memerlukan ship. Kalau macam fisherman, dia perlukan apa? Teacher. Perlukan boat. Nanti ada ombak kan? Betul, nanti ada ombak. So kena hati-hati. Bahaya. So dia kena sentiasa minta doa dengan Allah supaya selamat. Kita kena minta tolong dengan Allah lah sebab kita tak boleh nak kontrol ombak. Okay, this one is kalau untuk pilot dengan cabin attendant tadi, dia kerja dalam apa? Kenderaan apa yang terlibat dengan pekerjaan dia? Aeroplane, betul. Dia kerja dalam kapal terbang. Okay, vehicles used by workers untuk polis. Polis naik apa nak kerja penjenayah? Polis car. Yes, guna polis car. Kalau fireman dia guna apa? Fire truck. Very good. Kalau doktor guna apa? Ambulance. Okay, dia akan bawa ambulance ni pergi. Ambulance akan bawa orang sakit pergi ke hospital. Kalau ada aksiden pun dia akan tolong kita bawa. Okay, kalau yang ni adalah military vehicles. Military vehicles adalah kenapa lah nampak helikopter tu semua benda yang kereta tu macam mainan je? Betul, yang ni gambar mainan je. Teacher ambil contoh sebab teacher nak tunjuk yang ni je gambar yang clear jelas. Okay, helikopter ada, kereta kebal ada. Ini adalah military vehicles. Kenderaan untuk untuk tentera guna.
Okay, so mana orangnya? Orang dia dah datang. Orang pun katun juga. Tak ada orang betul. So ini adalah kenderaan yang digunakan oleh army. Wah, dah habis dah bahagian occupations. Okay. Hari belajar jari suku kata tertutup. Okay, so hari tu dah belajar, pernah belajar suku kata terbuka dalam kelas, dah pandai kan? So yang teacher tak sempat nak cover dalam kelas adalah suku kata terbuka. Jawi. Awak baca yang Jawi ke baca yang Melayu? baca yang Jawi. Okay, ha, baca yang Jawi yang ni. Pola A dengan U. Okay, cuba baca. Siapa tahu baca ni? Eja dan baca Jawi. Bagus ni. Suku kata tertutup dan terbuka dan tertutup. Bagus. Okey, yang pertama, kalau kita nak baca Jawi, dia kena start daripada sebelah kanan kita, right hand, okay? Okay, yang pertama, yang kanan ni adalah suku kata terbuka. Kita pernah belajar kan, alif bunyi apa? A. Okay, ini adalah A. Okay, yang kedua kita kena tengok yang sebelah ni. Okay, ro dengan waw bunyi apa? Ru. Okay, so jadi dia adalah? Aru. Aru, okay, itu adalah suku kata terbuka. Sekarang suku kata tertutup maksudnya dia ada huruf lain dekat belakang. Contoh yang kat bawah ni. Okey, yang bawah ni aru tadi dia tambah dengan huruf sin yang warna merah ni. Bila tambah warna merah dia jadi suku kata tertutup. Okey, cuba baca ro wau sin bunyi apa? Sin huruf apa kalau dalam Melayu? Se. Huruf S. Huruf S. Rusa. Bukan rusa. Baca ni dulu nombor satu ni. Nombor satu kita baca dulu. Ru dengan sin jadi apa? Rus. Rusa. Rus. Arusa. Bukan arusa. Arus. Arus. Okay. Contoh teacher tulis kat sini. Cuba tengok ya. Alright. Teacher tulis. Okay. Huruf alif sama dengan huruf A. Kita pernah belajar padanan huruf kan? Hari tu. Huruf ro sama dengan huruf R. Okey, huruf waw. Huruf waw sama dengan huruf U. Waw lala. Dengan O. Betul. U atau O. Huruf sin adalah huruf S. So cuba baca ni. Apa jadi dia? Arus. Arus. So perkataan yang ditulis di sini adalah arus. Okey. Perkataan tertutup bila ditambah arus, huruf yang warna merah. Arus ni contohnya kalau macam air sungai mengalir tu, itu adalah arus bila dia mengalir. Sama juga dengan elektrik. Apa yang mengalir? Arus itu adalah yang mengalir. Okey, yang mengalir. Aru. Apa maksud aru kat atas tu? Aru tak ada maksud kot. Dia cuma nak tunjuk aru dah jadi arus. Nak tambah huruf. Okay. Naili jadi Nailis. Boleh? Okay. Cuba tengok yang kedua ni pula. Cuba baca dia. Apa? Acu. Acu. Okay. Yang kat bawah ni pula dia tambah huruf H. H sama dengan huruf apa? H. Sama dengan huruf H. So kalau acu tambah huruf H kat belakang dia jadi apa? Jadi acu. 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 Dia tambah dengan huruf H kat belakang. Okey, maksudnya ni ada huruf H kat belakang. So jadi acu. Acuh tu apa? Acuh tu maksudnya dia kalau kita bercakap acuh tak acuh ni macam kita serius tak serius je main-main je macam tu. Itu ada main-main. Dah tahu. Okey. Yang pertama nanti kita tahu baca je. Tahu baca apa dia maksud dia. Okey.
Cuba baca yang ni pula. Yang pertama tu huruf alif, bunyi dia. Du. Adu, bagus. Adu, da, waw, du, da, alif, da, da, ya, di, da, waw, du, adu. Adu, okey. Yang kat bawah ni tambah lagi dengan huruf H. H pula. Huruf H. Adu. 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 Ah, bagus. Adu. Ah, nampak ni? Ni bunyi A, ni bunyi U. Adu. Okey. Adu tu kalau tak tambah H ni, tak tambah H. Cuba tambah air. Adui. Badut. Badut. Bagus. Pandai baca. Okey. Ba. Ba alif ba da waw du. Badu. Badu. Badut. Bagus. Badu. Badut. Ha, kita tambah huruf ta kat belakang. Badut tu adalah clown. Ya. Yeah, kita pernah belajar clown. Okey. Next one. Baru. Bagus. Baru. Okey. Yang next one yang kat bawah. Barus. Bagus. Pandai. Barus. Sebab dia tambah huruf sin. Jadi barus. Okey. Next one. Kena baca laju-laju. Okey. Kuat. Louder kelas. Batu. Ah, pandai. Batu. Kalau tambah huruf kof kat belakang dia? Batuk. Ah, pandai betul. Batuk. Sebab huruf kof tu sama dengan huruf kof. Batuk. Batuk. Batuk tu macam macam tu kof. Okey. Batuk. Batuk. Ah, pernah. Siapa batuk? Cuba batuk sikit semua orang. Itu ketawa. Batuk macam mana? Macam ni ke? Ah, betul Zara, macam tu batuk. Tadi tu apa dia, ketawa ke? Ketawa. Okey, cuba baca yang ni pula. Cabut. Cabut. Yes, pandai semua orang. Okey, yang lain pun boleh baca kuat-kuat lagi, okey? Cha dengan bu. Bila tambah huruf ta kat belakang, cabu. Cabu, jadi cabut. Cabut, cabut rumput. Cabut kepala, cabut lengan. Cabut apa? Cabut kepala sotong. Okey, cuba tengok ni pula. Jatuh. Tambah huruf ta. Jatuh. Jadi jatuh. Takkan cah. Tak ada titik tiga. Catur. Ha, catur. Catur tu adalah satu permainan chess. Chess tu ada. Nanti kita tunjuk gambar dia. Chess. Ha, untuk main. Dia macam main dam tapi dia tak dia bukan dam. Dia ada macam-macam bentuk pemain dia. Ada macam king, ada queen, ada knight, ada kuda. Catur. Teacher suka main catur. Okey. Ya. Cuba baca. Yes. Yes. Bila nak habis kelas? Okey, sekejap lagi kita ada bila dah habis baca. Sekarang kita tengah baca Jawi. Dapur. Jadi dapur. Bagus. Next one. Gaju. Gaju. Okay. Tambah huruf sin. Jadi gajus. Bagus. Gajus. Gajus adalah gajus adalah sejenis buah. Buah dia warna kuning. Dekat bawah dia ada satu biji. Siapa pernah makan kacang gajus? Bentuk dia macam C, kacang dia. Kacang dia bentuk macam C. Kacang gajus. Walnut. Apa benda nama dia? Bukan walnut. Gajus apa namanya? Gajus bahasa Inggeris apa? Yang dia punya kacang tu, yang suka makan tu. Next one. Tak ada gambar lain, asyik gambar ni je. Zirafah ni nak ajar kita. Jiraf ni nak ajar kita biar pandai baca. Adakah haiwan lain? Ada dah. Nanti next time baru ada haiwan lain. Sekarang hari ni zirafah je. Zirafah je boleh keluar zoo hari ni. Okay? Ni baca. Ada huruf apa ni? Zirafah yang ajarkan zoo. Betul. Zirafah tolong ajar kita hari ni. Okay. Apa nama ni?
Ejaan dia. Galut. Sebab tambah huruf galut. Bila tambah huruf ta jadi kat belakang dia galu jadi galut. Okey. Galut. Okey ni. Tro. Okey, baca. Read. Namanya. Ha, bunyi apa ni? Ha alif bunyi. Ha. Sin waw bunyi su. Ha su. Bagus. Okey, yang kat bawah. Hasud. Hasud. Okey. Ha hasud. Okey, next one ada lagi. Hasud tu apa? Hasud ni macam contoh kan. Kalau kita kawan dengan orang ni, kita tak nak bagi orang kawan ni tak nak kita tak nak bagi dia kawan dengan orang lain, kita pergi hasut dia, kita cakap benda yang bad kat dia, kita cakap jangan kawan dengan dia, dia tu tak best, dia tu tak nak buat, tak nak kongsi barang, tak boleh. Itu nama dia menghasut, kita pujuk kawan kita untuk buat benda tak bagus. Hasut, okey? Itu adalah tak baik. Hasut tak baik. Kita hasut, macam contoh syaitan dia suka menghasut manusia, dia cakap pergilah baring-baring, pergilah tak payahlah solat, pergilah makan, pergilah main, tak payah buat homework. Itu adalah syaitan habisik hasut dekat kita, kat telinga kita sampai kita tak nak jadi dengar apa yang Allah cakap, apa yang parents cakap, apa yang kita cakap. Dia cuma suruh ikut apa yang syaitan cakap. Itu nama dia hasut, dia bisik benda-benda yang tak baik. Okey, yang ni pula. Aisyah sampai tu Elmo. Hello. Halus. Bagus. Halu tambah huruf sin kat belakang jadi halus. Okey, ni pula. Jago. Bagus. Okey. Kita dengar suara Masih dan Azra je selalu baca Jawi. Kuat. Yang lain mana? Tak tahu. Kan kita dah pernah baca buku Jawi, buku suku kata terbuka, dia sama je. Suku kata terbuka juga, cuma tambah satu huruf kat belakang. Tak apa, kita tengok dulu, kita belajar, okey? Okey. Cuba tengok yang ni. Jim alif bunyi apa? Jaru. Ya, betul. Jadi jarum. Yang ni senang kan kita baca sebab kita dah belajar kan buku suku kata terbuka tu. Dekat buku yang kita selalu baca. Jim alif bunyi jarawa bunyi ru. Jaru. So, kalau jaru bawah, jadi jarum. Jaru. Okey, mari kita tulis sekejap. Tadi adalah jaru. Okey, ni adalah ja. Kan? Ya, kenapa nak tahu ke satu? Okey, ni adalah ja tadi kan? Kenapa tak tahu ke satu? Okey, ja. Ni adalah ja. Okey, lepas tu dia tulis ro dengan waw. Okey, ro dengan waw bunyi dia. Ru. Nampak? Ru. Jaru. Kalau dia tambah huruf. Okey, kalau dia tambah huruf apa kat sini? Dia tambah huruf mim kat belakang macam yang kat bawah contoh tu. Okey, jadi kalau, jarum. Allahuakbar. Ah, betul. Bila dia tambah huruf mim, okey, kelas minggu lepas teacher pernah ajar. Okey. Sebelum ni kan teacher pernah ajar, teacher pernah tunjuk huruf mim. Sebab tu bila teacher bagi homework, kita kena buat. Baru cepat ingat, cepat faham. Kalau tak buat homework yang teacher bagi, takut nanti apa yang teacher ajar, nanti awak tak faham. Awak ingat sekejap lepas tu dah lupa. Okey, bila tambah huruf mim. Seminggu lepas teacher pernah ajar, huruf mim sama dengan huruf M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf mim adalah huruf M dalam bahasa Melayu. Jadi bunyi apa? Ru dengan mim. Jarum. Jarum. Ya, I'm here. Jadi jarum. Ya, kenapa? Jarum. Apa dia? Jarum tu adalah needle. Kita guna untuk menjahit. Ya, Zara. Zara dah apa? Zara dah siap bawa buku Jawi. Okey, itu buku untuk menulis, buku untuk membaca dah okey. Dia kena praktis juga buku untuk membaca. Buku membaca tak ada kan, kita tak ada buku membaca, kena beli sendiri ataupun kena download daripada internet boleh baca. Okey. Jarum. Jarum tu adalah
Jarum tu adalah alat untuk kita menjahit. Okay. Okay, let's continue. Next one. Ini apa? Jaku. Bagus. Jim alif ja kaf waw kun. Jaku. Okey, tambah huruf nun. Nun dalam bahasa Melayu adalah huruf N. Okey, kalau ku jumpa dengan huruf N, jadi apa? Jakun. Bagus. Biasalah bila kita belajar kat internet ni, kita tak boleh lama-lama, tak boleh banyak lama-lama sangat kan. Kalau kita belajar dekat dalam kelas, bolehlah teacher ajar detail. Bagi tahu satu-satu. Tulis semua benda sebab kita ada masa yang banyak kat situ. Jakun. Okay, next one. Ini apa? Kaf alif bunyi? Ka. Sin waw bunyi? Kasu. Waw su. Kasu. Okey, kalau tambah huruf ta. Ya, betul. Tambah huruf ta kat belakang dia. Jadi su dengan ta jadi sut. Sut. Kasut. Kenal kasut? Kenal. Okey, this one is okey. Sama. Siapa? Kabus. Kabus. Kaf alif ka. Kabus. Ba waw bu. Kabus. Okey. Kabus dan kabus. Ya, kabus. Tambah huruf sin, huruf s. Bahasa Melayu huruf S. Kabus. Okey, ni pula. Ka lagi, nampak? Kaf, alif, ka. Pa, waw, pu. Kapu. Okey, tambah huruf ro kat belakang. Jadi apa? Kapur. Kapur. Pandai. Okey, ni pula. Lam, alif, bunyi? Lam. Ro, waw, ru. Laru. Okey, dekat bawah ni ro, waw, ta. Bunyi apa? Larut. Larut. Macam kita buat air, letak gula, kacau-kacau-kacau, gula pun dah larut. Gula dah jadi air juga. Okey, larut. Okey, next one. Laku. Lam alif laut. Laku. 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 Macam kita berniaga, laku. Laku. Okey, tambah huruf nun jadi lakun. Pandai. Lakun, lakun tu apa? Teacher pun tak tahu lakun tu apa. Laku teacher tahu. Okey. Ni pula lam alif bunyi? Laju. Ya, betul. Lam alif. Laju. Laju. Laju dengan lajur. Laju dengan lajur. Laju dengan lajur. Okey. Laju tu apa? Ini pula. Mim alif bunyi masuk. Masuk. Tambah huruf. Jadi masuk. 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 Pandai. Hebatlah. Okey, tak sambung lagi. Ni apa? Manuk. Jadi manuk. Manuk, manuk jadi manuk. Apa? Manuk. Manuk kalau teacher tak salah dalam bahasa orang Jawa. Orang Jawa pula. Orang asli manuk ni adalah ayam. Orang asli punya bahasa. Oh, manuk ni ayam dengan orang lain. Tapi tak tahulah kalau ada maksud lain kan. Okey, ni pula. Ha alif bunyi? Karu. Jadi karu. Karu. Ka. Pa alif. Paro. Wawu. Paru. Paru jadi paru. Paru. Okey, paru. Paru tu apa? Paru. Paru tu adalah contoh kalau itik, mulut dia tu nampak tak ada tu. Yang, nampak? Itu adalah paru dia. Sama juga dengan bird. Bird pun ada paru. Mulut bird tu kita tak panggil dia mouth. Kita panggil paru, okey? Yang tajam tu untuk makan. Ha, betul. Macam Zahid buat macam tu. Letak mulut. Okey? Okey, ni pula. Okey. Okey, ni eh. Palu. Palam waulu. Palu. Palu jadi palu. Palu. Sebab huruf ha sama dengan huruf ke. So, palu. Palu. Okey. Ada lagi. Satu. Pa alif bunyi pa. Ni huruf pa kan? Titik tiga ni pa. Pa alif pa ta waw tu.
apa tu. Ingat ketika saya kata bila ada huruf alif, kita kena nganga mulut kita. Bunyi A. Sebab tu ni adalah pola pola A dengan U. Sebab ada huruf alif untuk kita nganga A dengan ada huruf waw. U. A dengan U. Tadi kita katakan pola dia adalah pola A dengan U. U. So, patu. Kalau bawah dia tambah huruf H jadi apa? Patu. Patu. Bagus. Patu, patu. Patu, patu. Okey. Ni? Saroh. Ha, saroh. Roh alif bunyi apa? Surah. Kena start dari sini. Nombor satu. Kalau kita baca jawi, kena baca dari sebelah kanan kita. Right hand side. Nampak ni? Dia tulis nombor satu ni. Maksudnya kena baca dulu. Rasu. Ni cara baca dia. Rasuk. Huruf K. Kat belakang. Rasuk. Okey. Rasuk. Okey, ni pula. Raku. Betul. Raku. Rakun. Okey, ni pula. Rakun tu apa? Rakun. Kita tak tahu apa itu rakun. Rabun. Rabun jadi rabun. Ah, betul. Rabu jadi rabun. Apa bah? Okey, ada huruf nun. Okey. Ni pula. Sin alif bunyi? Sabu. Sabun. Bawah bu, sabu. Tambah huruf nun jadi sabun. Sabun jadi sabun. Okey, ni pula. This one. Sin alif. Jadi sabun. Ya, pandai. Okey, good, good, good. Ni pula. Teacher. Sagu jadi sagun. Sagu jadi sagun, ya. Siapa itu memanggil teacher? Teacher. Kalau tak sambut. Kalau kan sagu. Sagu. Nanti kalau tak tambah sambut, cepat tambah. Ah, betul. Boleh juga. Kalau letak tukar perkataan boleh jadi perkataan lain. Ha, betul. Pandai. Ni pula. Ta alif bunyi. Ta. 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 Wauku. Taku. Tambah huruf ta jadi taku. Taku. Okay. Last one. Ta alif bunyi. Taru jadi taru. Oh, wauru. Taru. Taru tambah huruf H kat belakang warna merah ni jadi taru. Jadi taru. Betul. Okey, ni adalah okey, kerja untuk hari ni. Teacher bagi dua page sahaja. So sekejap je boleh siap. Yang ni adalah di mana saya bekerja. Okey, tengok gambar dia apa. Kalau gambar hospital kan, tulis dalam warna merah ni, dalam box merah ni tulis hospital. Siapa yang kerja di hospital? Doktor. Yang bawah yang warna ni, yang warna kuning tu nak buat apa? Warna kuning untuk tulis siapa yang bekerja di hospital. Tengok kat atas ni, teacher tulis apa. Okey, contoh hospital adalah ada doktor. So tulis doktor dalam warna kuning. Warna merah untuk tulis nama tempat ni tempat apa. Ni hospital, ni zoo, ni mahkamah. Okey, kalau balai polis tulis balai polis. Kalau siapa bekerja dekat sini, tulis dalam yang warna kuning ni. Okey, ni adalah untuk latihan jawi. Baca, cuba baca. Ni sama macam dalam dalam kita baca tadi. Yang dalam slide tadi. Sabun. Mana gambar sabun? Okey, gariskan sabun. Betul. So, gariskan sabun. Macam tu. Eh, sengit pula. Gunakan pembaris, okey. Jangan guna tangan. Tak cantik nanti sabun. Okey, ni apa dia? Cuba baca. Kasut. Pandai. Kasut. Okey, garis kasut. Cari mana kasut kat sini. Okey, ni kasut. Okey, garis lagi. Macam tu. Faham? Garis cantik-cantik. Baru senang teacher nak tengok. Sagut. Sagut. Mana sagut? Jagut. Mana ada sagut? Jagut.
Gajus lah. Gajus. Mana ada gajus? Gajus. Kita kena baca sebelah sini dulu, okey, sebelah kiri. Kita kena baca, kita tunjuk, eh. Gajus tu apa? Gajus tu apa? Gajus tu adalah ni buah ni. Ha, ni saya kata tadi warna kuning. Asal ada biji dia kat luar. Ni adalah catur. Ha, ni chest. Dah habis dah, okey. Ni adalah catur, okey. Gajus tu untuk buat yang abudu. Ah, betul, budu cap keteri. Makan ke budu? Ah, buah keteri pun betul. Okay, okay, that's all for today. Okay. Cara item. Okay, so dah habis. Itu sahaja untuk hari ini. That's all for today. Thank you, class. Thank you, teacher. Okay, let's recite doa after study. Amin. Okay, class, can you sing Only Allah Can Help You? Or When You Feel Sad? When are you feel sad? When are you feel sad? Okay, thank you, class. Thank you, teacher. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.